Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Kita sekarang mau transfer dulu. Bagaimana cara transfer dari Indodax ke Trust Wallet ya? Saya mau transfer BNB kita ke dalam bentuk BNB ya. Emang pemotongannya sih lumayan ya, sekitar 73 ribuan ya teman-teman ya. Makanya transfernya mungkin Pak jangan kurang dari 100 ribu ya. Jadi ntar besar biaya transfernya. Ya ini kita masuk ke fund kita, ke wallet kita. Kita cari BNB. Ya, terus kita masuk teman-teman BNB. Nah, di sini kita withdraw ya. Jadi klik withdraw. Ini saya ada 0,15 BNB ya. Sekitar 1,2 jutaan kita withdraw. Terus amount BNB-nya berapa? Saya mau semuanya aja 0,1575 96 48 ya. Dihabisin aja. Oke, terus kemudian nah ini fee-nya teman-teman ya. Fee-nya ini 0,0075 BNB ya. Terus receipt-nya ini enggak semua jadi 0,15 BNB ya receipt-nya. Nah ini choose address-nya, new address ya, ini pakai ini. Nah ini labelnya sih terserah teman-teman ya. Saya trust 6 ya. Nah ini addressnya enggak, jangan salah teman-teman, addressnya kita masuk ke Trust Wallet kita teman-teman ya. Trust Wallet kita klik BNB ya. Nah ini beberapa receipt yang sudah saya lakukan ya, transfer ini. Nah ini kita klik yang receipt ya, yang terima. Jadi kita terima sini, kita copy teman-teman ininya ya, address yang ini ya, kita pastikan sini teman-teman ya. Memonya ini enggak perlu memo ya, kita tulis aja apa aja di sini ya. Misalnya 123. Ya ini enggak masalah, tapi kita tulis aja. Terus kemudian kita send OTP ya ke SMS kita. Ya, kita klik SMS. Kita tunggu nanti ya, teman-teman ya. Prosesnya saya lakukan dulu ini. Nah, kalau sudah SMS selesai ya, PIN-nya kita masukin. Kita ini sekarang one more step ya. Jadi kita konfirmasi melalui email kita ya. Tinggal kita klik OK, kita tunggu emailnya. Ya, kita buka email. Nah, ini teman-teman ya. Kita klik emailnya ya. Kita klik sini konfirmasi email, oke. Ya udah, penarikan berhasil, dikonfirmasi permintaan penarikan Anda. Kita ada 0,085 ya. Atau 0,44 dolar. Tunggu masuk ya, udah masuk ya. Sekarang dari BNB-nya ini kita ini teman-teman ya, kita untuk beli koin itu harus pakai smart chain yang ini teman-teman nih ya, harus pakai smart chain. Makanya sekarang jadi nggak bisa pakai BNB langsung ya, tapi pakai BNB smart chain ya. Kita harus ke di sini di swap dulu namanya, di DEX ya. Kita swap ini jumlahnya token BNB kita. Saya swap semua aja ini. Ini BNB nih ya, nanti ke sini ya. Sekarang kita klik ini. Oke, nah ini tokennya akan didapat nanti smart chain. Kita klik ini lagi nih. Nah ini ya teman-teman ya, seperti ini nih ya, BNB ke ini. Ini swapnya kalau 100% dia nggak akan ngasih, karena kenapa? Karena nanti ini teman-teman apa ada pajaknya juga ini ya. Jadi dua kali kena pajak kita swap ini. Nah, ini biasa saya sisain dulu, jadi 0,14 lah ya, 0,14. Ya, terus kita swap nih. Jadi sisain 0,1 untuk bayar pajaknya ya. Kita swap. Oke, tinggal kita send nih teman-teman. Nah, ini nih teman, network fee-nya tuh 2 dolar ya. Cukup enggak tadi tuh ya? Cukup ini 0,004 soalnya ini ya. Jadi saya sisain 0,1. Itu 2 dolar network fee-nya ya untuk swap aja. Kita send. Oke, successful ya. Sekarang BNB saya, BNB Smart Chain saya ya, sudah berubah. Bentar, kita ini dulu. Ini tiap ada ini ada notifikasi teman-teman ya. Ini BNB Smart Chain saya mana tadi? Ini belum berubah nih, bentar. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman ya. Sekarang 0,14. Nah, ini yang mau saya belanjain untuk koin micin ya. Sekarang kalau mau belanja koin micin, kita ke DAPPS. Ini kita klik di APPS-nya ya. Kita masuk ke PancakeSwap ya.
Terus kemudian di sini berapa BNB misalnya mau kita belanjain teman-teman ya nanti ya. Saya mau belanjain, oh sorry untuk ini kok maksimum sih. Kita keluar dulu. Kita masuk lagi. Saya belanjain 0,1 aja ya. Kalau saya biasa paling banyak 100.000 ya untuk satu koin ya. Kadang 0,03 juga bisa, 0,5 ya. Jadi 3 dolar aja nggak sampai 50.000 bisa teman-teman ya. 0,01. Ini sekitar 100.000 kalau nggak salah nih kalau segini. Ya, 0,01. Ini terus pilih ininya teman-teman. Oh ya, oke benar. Pilih ininya nih ya. Kalau saya kebenaran sudah ada yang mau saya beli ya. Saya mau beli hummingbird ini. Nah ini ya, kita dapat sekitar segini nanti ya perkiraan dari 0,01 ini ya. 5 berapa nih? 521. Berubah lagi tuh teman-teman ya, 5426 ya. Oke, terus ininya persentasenya saya pilih yang kecil dulu aja. Ini kalau persentase terus terang saya juga belum mengerti nih ya, apa maksudnya nih. 8% aja coba ya. Kita sekarang kita swap. Kalau di swap ini nggak mau, kita pilih yang lebih tinggi lagi. Sampai 12% biasa baru mau. Ah, ini mau nih mudah-mudahan nih. Nah, ini rupiah. Maksimal total tuh cuma dapat 5 dolar, teman-teman ya. Network fee-nya sih 0,52 nih. Ya, network fee-nya. Oke, kita approve. Close. Nah, ini saya di coin saya sudah ada, kita klik wallet sekarang teman-teman, ini wallet ya. Kita klik wallet. Ya. Kita tadi ini udah berubah ya, udah 0,13 ya. Nah, ini ada pemberitahuan lagi tuh teman-teman ya. Sekarang hummingbird saya ini nih. Nah nih tuh ya teman-teman, udah berubah dia ya. 5M nih teman-teman. Oh iya, 5M ini belum 1 rupiah teman-teman ya. Coba kalau 1 rupiah jadi 5M nih ya. Diaminin aja teman-teman ya, entah kapan tapinya ya. Jadi ini kita dapat 5,18 sekian M koin ini ya. Kalau teman-teman mau beli silahkan koin yang lain banyak ya, yang teman-teman kira-kira ini bagus ya. Nah, satu hal teman-teman ya, saya bukan mengajak untuk membeli ya, tapi ini sharing cara membelinya ya. Kalau teman-teman berminat membeli di Trust Wallet dan transfer dari Indodax ya, bisa juga dari ini, juga bisa teman-teman dari toko kripto atau dari Binance ya. Nah, terus kemudian kalau mau pakai uang pun sebaiknya uang dingin teman-teman ya, jangan uang panas, apalagi uang belanjaan ya, nanti dicari sama bini kita ya, kasihan ya. Karena ini bisa profit tinggi tapi bisa loss semuanya juga ya, jadi resiko tinggi, ini high risk ya teman-teman ya. Makanya jangan pakai uang yang panas teman-teman ya, pakai uang dingin aja ya. Ini satu nih saya mau, ini kemarin saya beli ya, saya cuma beli 2 dolar loh teman-teman ini ya. Ini Hyperchain ini saya beli 2 dolar, sekarang ada 17 dolar penambahan ya. Kemarin sempat turun ya, turun 13 naik lagi 17 dolar nih. Kalau mau take profit bisa ya, ini kita langsung take profit bisa ini teman-teman langsung ya. Take profit prosesnya sama dengan tadi kita ke DAPPS ya, sama dengan kalau kita beli ya. Nanti kita rubah dulu ke smart chain, cuma nanti di video berikutnya ntar kepanjangan ya. Jadi kali ini itu aja, semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan sukses selalu teman-teman ya. Ingat teman-teman, pakai uang dingin ya, ini uang jajan aja, uang kopi aja 50.000 100.000 paling tinggi. Terima kasih, sukses selalu.